Yuk, ulin ke Subang. Jangan lupa subscribe dan likes ya. Notifikasi loncengnya dibunyikan. Terima kasih. Subscribe Subang Adventure. Awe, awe. Yuk, ulin ke Subang. Asik. Awe, awe, awe. Subang Adventure Channel. Yuk, ulin. Saudaraku, marilah kita menjaga lingkungan kita. Karena tuh nggak menjaga lingkungan segala besi dibanting-banting. Untuk menjaga lingkungan, karena kalau lingkungan tidak kita jaga, siapa lagi yang jaga? Hansip aja jaganya komplek, nggak mau jaga lingkungan. Dulu ada Siskamling, sistem keamanan lingkungan, itu keamanannya saja. Tapi kalau soal penjagaan, bukan berarti tidak aman. Seperti menaruh paku di pohon-pohon. Itu kan pohon, bukan kuntilanak, kenapa dipaku? Yang naruh-naruh iklan. Buang sampah sembarangan. Marilah kita menjadikan masyarakat yang sadar lingkungan. Masak. Jembatan Kareo ini menuju ke arah Sukamura, perbatasan Indramayu, kesananya Majalengka, seterusnya Jawa, Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini kanan kiri ya. Di sana ada, di sini juga ada. Berapa banyak? Andai kata ini dibakar, itu bukan solusi. Sebab selain nanti polusi udara, satu lagi ekosistem di sini akan hancur. Sebab bambu penahan tanah yang besar. Kami dari masa mengajak, semoga kita bisa terrealisasikan ini. Ini baru satu titik yang ditunjukkan sama kami. Selamat sore, hari ini 27 Oktober 2021 dalam rangka Hari Generasi alias Hari Sumpah Pemuda. Salam Lestari.
gunung ya. Bisa nggak seperti mereka tuh sampah bergelayutan? Tidak bisa. Tapi kenapa bisa ya? Terpikir tidak bagaimana caranya itu sampah bisa bergelayutan? Ini perbatasan antara Subang dengan Indramayu ya. Ini Sungai Cipunagara. Dan hari ini kami dari Masal, ada Alam Warna, Warna Alam ya. Warna Alam juga enjoy, terus dari Pemuda Pancasila beserta aktivis yang lain yang tergabung dalam konsorsium Masal, Masyarakat Sadar Lingkungan. Hari ini kami sudah melaksanakan aksi yang pertama di 27 Oktober 2021 ya. Kita menurunkan ini ya, Kang Hadi, menurunkan baliho-baliho yang mengganggu tanaman ya, mengganggu pohon ya. Yang sebelumnya sudah diperingatkan, kita sudah kasih pesan agar sama mereka ditertibkan atau sama kita. Dan kita udah koordinasi dengan Satpol PP, langsung dengan ketua Satpol PP-nya ya. Dan restu dari beliau seperti itu kan. Dan mungkin besok kita penanaman pohon ya. Ya, yang 62 pohon. 62 pohon dalam rangka Hari Sumpah Pemuda dan juga Hari Ulang Tahun Pemuda Pancasila yang ke-62. Salam lestari. Dan satu lagi untuk warga masyarakat perbatasan Indramayu dan Subang, ini adalah contoh nyata. Contoh nyata ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ini semakin lama kali akan semakin dangkal karena sampah yang dibuang adalah semuanya plastik. Jadi tidak menutup kemungkinan tahun depan atau bulan besok ini tersendat di kali, maka ini akan menimbulkan banjir. Dan buat masyarakat juga, kita dari masyarakat sadar lingkungan di ada di Kabupaten Subang mengimbau agar tidak membuang sampah ke kali. Ini contoh yang tidak baik. Dan buat pemerintah daerah pun, pemerintah setempat, ini himbauan buat semuanya agar ini tidak terjadi lagi. Insya Allah kita akan mengangkat ini. Kalau tidak malu, ini akan kita angkat. Ya. Tapi nggak kapan. Semoga. Dalam waktu dekat kita akan. Dengan titik tadi yang di Cikareo ya. Cikareo. Ada dua pasti mengenai.